Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan saya akan menjejaki langkah-langkah ahli parlimen, ahli politik seluruh dunia. Untuk apa? Untuk cuba mencakupi perkembangan dan kolaborasi mereka di kawasan masing-masing termasuk di peringkat nasional menerusi dalam tempoh masa 5 minit. Okey, pertamanya adalah dari segi nasional, isu undang-undang. Saya akan ahli parlimen jadi cuba bawakan perjuangan beberapa undang-undang yang kita tahu adalah langkah sementara COVID. Ingat tak undang-undang yang baru diluluskan? Kita telah mendesak dari peringkat awal supaya apa? Supaya syarikat, perniagaan dapat dilindungi di kala krisis yang mengejutkan dan konteks yang tidak adil. Sepatutnya awal-awal ditamatkan ya. Dari segi akta gangguan seksual, kita juga nak pastikan suasana yang selamat bagi para ibu, para ayah dan juga anak-anak di sekolah, di tempat kerja, di universiti. Ini wajib kita percepatkan akta profesion kerja sosial. Kenapa? Di kala COVID, di kala pandemik, bila orang susah, siapa yang kita perlu dasar? Kita perlu bantuan pekerja sosial, pekerja JKM. Dan kita mahukan yang dilantik bukan ahli politik. Kita nak yang dilantik adalah golongan profesional supaya dapat memberikan layanan dan khidmat bakti dengan baik, adil dan tanpa campur tangan. Dan juga dari segi reformasi penjara, sedaras dari dalam akta penyalahgunaan dadah dan substance yang baru, kita nak dikenalkan, ambil kira juga keperluan untuk menangani kesesakan dalam penjara. Ini akibatnya dilihat menerusi kluster-kluster COVID yang baru wujud. Jadi kita perlu pastikan semuanya selamat dan tidak terdedah kepada virus. Kita kena pastikan juga kalau mereka telah melakukan jenayah, golongan penagih, mereka memang harus jalani hukuman tapi masih lagi punya akses kepada rawatan yang dibekalkan dalam tahanan. Okey, dari segi konteks Parlimen Permatang Pau, okay, alhamdulillah menerusi pembangunan rohani, diteruskan juga untuk pengajian Al-Quran dan tajwid golongan dewasa dan kanak-kanak secara percuma melibatkan 500 warga Permatang Pau. Kita juga dengan kolaborasi bersama Evolve untuk program tersebut. Kolaborasi dengan Service Hero, syarikat lokal yang menjadi global, memberikan bekalan cecair natural, tujuan sanitasi yang terbaik yang digunakan di peringkat internasional ni bagi seluruh sekolah-sekolah agama di Permatang Pau. Antuan bulanan bakul makanan sihat juga. Kolaborasi dengan siapa lagi kalau bukan Yayasan My Kasih untuk 450 keluarga berpendapatan rendah di seluruh Parlimen Permatang Pau dan menyalurkan bantuan cash transfer without cash. Yang maksudnya menggunakan kad pengenalan masing-masing. Dan kita juga bekerjasama dengan pihak Kairos, pembekal dan pengeluar vanila yang beans tempatan di Parlimen Permatang Pau. Mereka memberikan ikan patin organik dan sayuran-sayuran segar bagi keluarga-keluarga sasaran di seluruh parlimen. Dan pembangunan infrastruktur, salurkan dana untuk apa? Memperbaiki infrastruktur pengangkutan di sekitar parlimen, turap jalan, baiki dan taik taraf tempat parkir kenderaan dan lantai konkrit. Dan juga dana bagi menaik taraf kemudahan dan infrastruktur rekreasi sukan melibatkan kerja-kerja gelanggang futsal, termasuklah prasarana dan infrastruktur lain, pagar sekitar gelanggang untuk memastikan bila buka saja institusi dan juga sekolah selamat bagi mereka untuk terus belajar ya. Salurkan dana juga untuk sumbangan kontena bagi pejabat dan pusat aktiviti KRT Pangsa Puri, Pau Damai, Pendawaian dan Peralatan Unit Siar Raya kepada pihak Sekolah Kebangsaan Tanah Liat ya. Bagi anak-anak kita, penting anak-anak kita, kita nak buka sekolah buka dan insya-Allah kita harapkan dapat berterusan seperti biasa. Kita nantikan pengumuman daripada Menteri Pendidikan. Ada program perancangan pelajar Masaku Kejayaanku, Control Your Timing 2020 melibatkan pemberian 1,800 buku perancangan yang baik kepada calon-calon SPM. Dan kelengkapan persekolahan back to school, please insya-Allah school to be open safely kepada 1,000 pelajar di seluruh Parlimen Permatang Pau, keluarga kurang berkemampuan, anak yatim dan asnaf termasuk 300 helai baju seragam, my seragam dijahit oleh siapa lagi kalau bukan wanita Permatang Pau. Bekalan alat penyukat suhu badan ya, sebagaimana diluluskan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara, untuk mematuhi SOP yang ditetapkan bagi sekolah-sekolah agama dan kebajikan wanita. Kita nak tingkatkan pendapatan dan alhamdulillah lebih kurang RM400 sebulan ditingkatkan menerusi penghasilan personal protective equipment PPE bagi bertugas barisan hadapan oleh siapa lagi, PPWP Wanita Permatang Pau. Kita anjurkan juga program saringan cancer cervix ya, ROSE. Kolaborasi dengan Universiti Melaya melibatkan hampir 250 wanita yang berjaya menjalani ujian secara sukarela, secara percuma, bukan sukarela, juga sukarela, tak dipaksa.
Kerana itu kita kena ramai-ramai lagi ajak semua lalui ujian salingan. Bagi pelik pemakan tahu, inisiatif membantu pelajar lepas SPM, STEM dan STPM melalui perkampungan Menara Gading Pelabinan 2020, perkongsian siswa buat bicara kampus dan kandabur Al-Quran dan kolaborasi dengan Thank You Mahasiswa Keadilan, program keadilan cakna siswa, provider internet, ruang pembelajaran yang kondusif bagi membantu mahasiswa dan siswi yang memerlukan pembelajaran atas talian dan latihan pendedahan untuk perkenaan muda. Mereka boleh tajuk apa? Program Justitia, pendidikan politik dan demokrasi bagi membuka ruang yang lebih untuk mereka berkecimpung dalam aktivisme dan juga politics. You want to do good things, ya. Kebajikan sosial membantu selamat 90 penternak kambing dan lembu dengan kecil-kecilan untuk sumbangan 600 kek makanan ternakan bagi usaha mengurangkan kos sementara mereka terjejas dengan COVID dan menjaga keperluan warga lemas. Orang kelainan upaya golongan istimewa di sekitar Tengah Pau ada kaki boleh laras, kerusi roda, tongkat dan cermin mata khususnya mereka yang memerlukan secara berkala. Please request for wheelchairs. You have the link there. Dan misi khas bantuan COVID-19 ya. 4,700 PPE dihasilkan sekali lagi oleh Maikat Rumah Tampau. Kita hantar kepada Hospital Seberang Jaya, Klinik Kesihatan Seberang Jaya dan Kupang Semang. Dan 33,000 pelitup muka, 1,500 hand sanitizer bagi balai polis, tentera, penduduk yang memerlukan. Dan 15 sukarelawan ANK, Angkatan Muda Keadilan, Pertanian, terima kasih, Deliver for Hope. Ia berhantar bantuan untuk membeli makanan keperluan bagi golongan yang berisiko supaya tidak kekal di rumah, patuhi SOP dan nanti bila dah keluarkan vaksin bulan Februari, pastikan ikut arahan PKM untuk mendapatkan tempat-tempat mengikut dos yang diarahkan. Ya. Salurkan dana juga kita bagi pada semua pihak. Jadi sekadar tadi yang layak, yang kita mahu adalah database. Maklumat, nama penuh, IC, kondisi supaya semua dimuatkan. Tidak ada yang masih tak tahulah 5 minit tidak, tapi mohon maaflah kalau lebih. Baca infografik kita, kita alu-alukan kerjasama. Please, let's do this. 2021, kalau kita mahu masa depan lebih cerah, kita perbaiki diri kita. Yeah? We want to be better and we want to compete to do good things. InsyaAllah, may Allah bless our efforts dan semoga sentiasa diberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tahun Baru.